Selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengantarabangsakan usahawan, mereka diseru agar terus mencabar diri dan berusaha melangkaui sempadan. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, langkah tersebut bagi membolehkan mereka terus berkembang maju daripada wira tempatan kepada juara serantau dan global. Menurut Datuk Seri Muhammad Rizwan, dasar keusahawanan nasional DKN 2030 yang dilancarkan Perdana Menteri pada Julai lalu menggariskan 6 teras strategik dan 62 inisiatif yang dapat mendukung hasrat untuk melonjakkan lagi usahawan di negara ini ke peringkat antarabangsa. Ia merangkumi latihan, rangkaian, akses kepada pembiayaan serta inovasi dan teknologi. Kerajaan ketika ini komited untuk mencipta lebih banyak ekosistem keusahawanan yang lebih sepadan. Langkah tersebut bagi memberi sokongan holistik untuk usahawan dan perusahaan kecil sederhana PKS di pelbagai saiz dan peringkat. Datuk Seri Muhammad Rizwan berucap pada perasmian Anugerah Perniagaan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS dan Keusahawanan SEBA 2019 di Seri Kembangan, Selangor. Anugerah yang memasuki edisi keempat tersebut diadakan bagi memberi penghargaan kepada para usahawan dan syarikat yang paling cemerlang sambil mencungkil bakat baharu dalam bidang tersebut.